aja. Nih. Ayo, main. Ayo teman-teman. Aduh, harus rajin olahraga nih. Soalnya hari ini saya jadi dokter dan lagi hamil besar nih teman-teman semuanya. Aduh, tutup dulu ya biar nggak berantakan. Tuh sakit banget nih perut. Biasanya saya yang nolongin orang lahiran, tapi kali ini saya lagi hamil teman-teman. Ini udah sering mules-mules lagi. Tapi harus rajin olahraga ya teman-teman semuanya. Kali ini saya mau olahraga pakai balon ini, bola ini, nih. Wah, bisa jadi kayak bola basket teman-teman. Tapi cara olahraganya nggak kayak gitu, bukan jadi mainan. Kalau olahraga hamil, kita harus duduk di sini teman-teman. Nih, kayak gini aja. Nih, lupa. Sebelum olahraga, kita harus pemanasan dulu ya. Yuk teman-teman di rumah ikutin juga yuk. Kita harus pemanasan biar kita tidak cedera teman-teman. Yuk ikutin yuk bareng-bareng yuk. Tangan dilebar, kepala kita anggu-anggu ya. Kemudian kita geleng ke samping. Aduh, perutku mulai sakit nih, tapi harus rajin olahraga ya. Aduh, kalau udah gitu tangannya kayak gini ya teman-teman. Nih, kalau udah pemanasan, barulah kita olahraga pakai bola ini. Yuk, ikutin yuk. Teman-teman mau nggak main bola ini sama aku? Aduh, perutku mulai sakit nih. Oke, nah, teman-teman ingat ya, kalau main bola besar kayak gini harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai, aduh. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman terpeleset dan jatuh. Jadi harus tetap hati-hati ya teman-teman semuanya. Aduh, karena jatuh tadi perutku jadi sakit banget ini, udah mulus banget nih. Aduh, tolong. Ayo, mainan. Siapa mau beli mainan? Ayo teman-teman, beli mainan. Waduh teman-teman, rodanya bocor teman-teman. Kayaknya ketusuk paku rodanya teman-teman. Wah, kayaknya ini ada kakak-kakak yang mau beli mainan teman-teman. Kita akan tunggu sebentar ya teman-teman. Siapa tahu mainan kita ini laku. Oke teman-teman, kita tunggu di situ aja teman-teman. Ayo teman-teman, tempat kita biasa mangkal. Oke, mainan. Siapa beli mau mainan? Ayo. Gak ada uang boleh gratis. Mainan, aduh capek, duduk sini aja dulu. Aduh, capek sekali teman-teman. Ini gak ada yang laku nih. Mainan. Siapa mau beli mainan? Ayo, dibeli murah-murah. Wah teman-teman, ini ada kakak-kakak yang mau sekolah. Pasti dia mau beli mainanku. Halo kakak, ada yang mau beli mainan? Kakak, mau sekolah ya kak? Sekolah yang rajin biar jadi badut. Ayo kakak, gak ada yang mau beli kak? Aduh, ini kakak mau beli kak? Kakak belilah kak. Waduh, semuanya gak ada mau beli teman-teman. Kayaknya cosen teman-teman. Artinya, gak ada uang ya teman-teman. Oke, kita duduk lagi aja deh teman-teman. Capek sekali. Gak ada yang mau beli nih. Mana nih? Gak ada yang beli nih. Mainan. Siapa mau beli mainan? Di sini ada Upin Ipin. Ada juga mainan seperti ini, bunyi-bunyi. Wah, bunyi nih. Terus ada sisir juga. Wah, aku mau sisiran dulu ah. Wah, bagus sekali teman-teman. Rambutku bagus sekali karena pakai shampoo. Mana nih, ada yang mau beli? Aduh. Capek anakku. Aduh. Kepala sakit sekali. Aduh. Sakit kepala sekali kepalaku. Aduh, bantu dong, sakit sekali. Aduh, gimana nih? Padahal kan mau jualan, tapi sakit sekali kepalaku. Aduh, gimana deh? Biar enak jualan, teman-teman. Gimana kalau kita ke tempat dokter aja ya? Kita akan berobat dulu nih kepalanya. Kenapa sakit seperti ini? Ayo teman-teman ikutin yuk. Ayo. Mudah-mudahan dokternya ada ya, teman-teman. Ayo teman-teman. Aduh, ini udah mulai sakit-sakit nih. Aduh, gimana ya? Aduh. Aduh. Dokternya kayaknya lagi olahraga teman-teman. Ayo teman-teman. Halo dokter. Halo bapak-bapak kuning. Kamu kenapa? Aku pengen berobat dokter. Oh, aku kira kamu mau nawarin mainan kamu. Enggak dokter, aku pengen berobat nih. Tapi aku ini sebenarnya lagi. Aku sakit kepala dokter. Iya tapi. Kepalaku sakit sekali. Aduh. Oh dokter lagi hamil. Iya. Enggak apa-apa dokter. Ini udah mulai. Aku kan mau berobat nih. Dokter. Kepalaku sakit. Sakit kenapa? Sakit sekali nggak tahu kenapa. Kenanya mulai kapan sakitnya? Tadi waktu aku jualan. Soalnya jualan aku ada yang laku. Oh berarti kamu itu pusing. Iya tapi aku pusingnya itu sebelah sini dokter. Waduh itu kamu lah. Kamu sering begadang gak? Iya dokter. Tapi aku ini sebenarnya lagi. Aduh gak bisa bantu ya dok. Aduh perutku sakit banget nih. Kenapa nih dokter? Aduh tolong. Aduh, sakit banget nih perut aku. Gimana dok? Aku kan kepala aku pusing sekali. Tapi, aduh, perutku sakit banget nih. Kalau kepala aku pusing, aku nggak bisa jualan lagi dok. Tapi ini perutku sakit banget. Kayaknya mau lahiran deh. Aduh, gimana nih? Tolong bantuin ya. Aduh, kenapa kamu? Tolong bantuin aja. Aku nggak bisa. Aduh, gimana nih? Tolong aja. Aduh, nggak tahan lagi nih. Gimana nih teman-teman? Aduh, jatuh teman-teman. Tolong ya. Wah, ya udah deh. Aduh, gimana nih tahannya dok? Ayo tarik aja. Gimana? Aduh. Tahan ya dok. Ya, aduh. Dimasukin ke dalam ya dok. Nggak, kalau ditarik aja. Aduh, sakit banget nih.
Ayo dok, mari dok, ada dok, siap dok, siap, siap, ya ya, wah, udah lahir ya, waduh, aduh, aku nggak bisa ngelahiran loh dok, cantik sekali anakku nih, waduh, kasih nama siapa ya? Gimana nih? Kamu ada ide nggak kasih nama siapa? Masih pusing dok. Udah, yang penting aku udah lahiran nih. Jadi kamu nggak bisa obatin aku dok? Tapi kan kamu pusing banget ya? Iya dok. Ya udah nanti aku kasih obat ya. Oh, ini obatnya beli gimana dok? Nanti aku ambil di dalam ada obatnya ya. Okay, kamu dok. Tunggu di sini aja dulu ya. Oke, ini ya boleh aku pegang dok? Nggak boleh, ini kan anak aku. Oh, cantik sekali anaknya dok. Iya, namanya Bobo Boy Girl. Oke. Ya udah nanti aku ambilin obat ya, kamu tunggu di sini ya. Iya dokter. Oke. Okay. Kepala aku pusing sekali. Aduh teman-teman, kepala aku pusing sekali ini. Aduh, mana dokternya ya? Nah ini obatnya, diminum. Gimana, udah enak kan belum? Ini obatnya apa ya dok? Obat sakit kepala dong. Bau sekali dok. Ya tahan aja nanti biar cepet sembuh. Wow, udah gak lagi dok. Wow, teman-teman, aku gak pusing lagi teman-teman, karena tadi sudah minum obat. Wow, terima kasih ya dokter. Nah buat teman-teman di rumah yang sakit kepala ataupun yang lagi sakit, jangan lupa minum obat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye.